memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Santri Pondok Rodatul Jannah Makassar bersama warga menggelar kegiatan upacara kemerdekaan di lapangan sepak bola Kompleks Dr. Tajuddin Khalid, Jalan Berua Raya, Kota Makassar pada Rabu 17 Agustus. Upacara yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPW LDI Sulawesi Selatan, pengurus Forsgi, dan Persinas Asar. Upacara tersebut juga menampilkan aksi pentaksilat dari Persinas Asar, Sigit Pujianto, pengurus Pondok Pesantren Raudatul Jannah mengatakan, kegiatan upacara ini merupakan kegiatan kesyukuran kita untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.